Tuh, kalian kalau mau cepat ngeluarin ininya, kalian bakar dia ya. Kalau enggak, demi kalian akan satu kalau enggak kena kepala, guys. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dus. Oke guys, di kali ini kita akan melanjutkan tentang death hike di part ke mana? 3 ya, yaitu floor 31 ke 40 ya. Oh iya, benar. Nah, jadi di kali ini gue udah mempersiapkan beberapa senjata dan di sini gue keluarin senjata semua senjata gue dari drone ya, tapi gue rasa nggak perlu sih. Jadi kemungkinan gue simpan lagi sisanya di drone karena gue paling nggak butuh itu semua senjata palingan. Jadi gue bakal simpan ini, terus ini biar nggak menemuin tas juga sih. 1 2 3 4 5 berarti cinalek simpan. Jadi gue bakal masih pakai apa nih? Masih bakal pakai AKM ya dan dicadangin sama si KSG Snow bintang 1. Namun di kali ini gue bakal ganti armor yaitu ke Black Devil. Dan di sini gue habis ngetempo karena gue habis power plant tadi barusan. Nah, dan di sini ada shield yang masih sama buatan anak em gue dan gue makainya di sini. Dan kita langsung aja ke death hike-nya. Jadi gue juga kebetulan ini hari ini baru reset yang 31 ke 40 dan kita coba aja langsung death hike-nya. Dan di sini besok hari Senin ya. Kemungkinan besok kayaknya reset deh death hike-nya itu. Jadi kita harus agak cepat mainnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita bisa langsung loncat ke 33, tapi ya nggak usah deh, kita kasih ke 31 aja. Gue lebih ke tips dan tutornya, jadi agak ini. Itu apaan tuh? Gue kagak lihat anjay. Cepet banget sih. Start 3 generator. Oke, kita disuruh start 3 generator. Dan di sini ada yang teriak-teriak ternyata ya. Jangan lupa kalian habisin tuh. Sakit banget, anjir. Naik di sini, habiskan. Itu mereka kemana ya? Guys, kalau ada cewek-cewek yang teriak-teriak gitu, lebih baik kalian habiskan, guys. Jangan dibiarin. Satu generatornya satu di sana. Kalian pergunakan rak-rak buku ini ya. Anjay, jatuh. Jadi kalau kalian seneng main parkour ya udah sini aja, guys. Kok jatuh sih, bangke? Gue kagak bisa, anjir. Naik begini aja nggak bisa dong. Tuh. Tuh. Oh, astaga di sini ada ternyata. Kenapa enggak dari sini aja? Celuk, Mbak. Habiskan ya. Dan damage-nya itu sakit. Sakit sekali dia dilindungin enggak tuh? Dia dilindungin, guys. Gue enggak berhasil bunuh dia. Tapi ya enggak apa-apa, kita tetap naik di atas sini aja. Ini AKM udah mulai terasa enggak terlalu sakit ya di lantai 30-an. Aduh, jatuh sih. Enggak ada akhlak. Jangan lupa kita langsung nyalain aja generatornya. Diem aja zombinya nggak ketahuan. Satunya di pojokan ya. Satunya di pojokan. Jadi gue langsung ngebarbarin dari sini biar dipeluk nggak tuh. Nggak ada ahlak anjir. Ya dia manggil dong. Pokoknya kalian sebisa mungkin kalau kalian mau pakai sniper nggak apa-apa pakai aja sniper guys. Buat bunuhin. Cuma di sini AKM udah nggak berfungsi ya sepertinya ya. Masih ada dong. Jadi kalian, gue saranin kalian naik aja di seperti ini. Pokoknya jangan sampai manggil ini karena gue pakai AKM jadi agak gue ini ya. Pergunakanlah sebisa mungkin yang seperti ini. Rak-rak buku mau yang bangku-bangku itu dipergunakan jangan lupa. Oke, kita tinggal disuruh ke next elevator. Jadi kita dari bawah berarti naik ke atas ya. Gas kuy, kuy, gas kuy, cepet kuy. Lantai berapa tuh? Oke, komplit. Clear 11 floor. Loh kok lantai 11 ya? Ada apa kah? Oke, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, kalau bisa kalian cek-cek darah kalian, cek-cek ini kalian semua. Jangan sampai lah. Wih, itu yang tadi ya, Mas. Kita naik ke 32 ya. Ini kalau udah mulai gak kuat, kemungkinan AKM-nya kalian naikin ke Tavor, kelasnya Tavor ya. Di atasnya Tavor kan di atasnya AKM kan Tavor, habis Tavor baru A2. Habis A2 baru apa ya? Oh,
di atas tower M4 dulu, M4 di atas M4 baru A2. Nah, kalian berurutan sesuai level kalian aja dinaikin. Karena gue rasa di sini AKM udah mulai keras. Kalau buat ngejar-ngejar waktu mungkin bersaing kalian sama waktu. Kalau yang masih setara dengan level infected-nya, kalau yang udah di atasnya ya kalian pakai KSG mau pakai apa juga bentar aja lolos pasti. Itu disuruh ngapain? Gue nggak baca anjir tadi kebanyakan ngomong. Oh, 4 generator. Gue paling benci yang kayak gini mapnya. Kemarin gue bilang paling seneng kan karena luas tempat penglihatannya. Gue pakai AWM aja deh. Anjay gak kena. Anjay gak kena. Tuh, AWM mah sekali. Kalau cuma AWM. Loh, kok banyak kali tuh? Zombinya dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Wah, kena kita, guys. Kalian sembunyi di sini aja ya kalau di sini. Si gendut ini zombie gendut ini gak ada akhlak memang kok. Kalian dari jauh ya ngambilnya pokoknya. Aduh, enggak kena dong. Mati. Sebelah sana keluar ya. Oke. Kalau kalian mau habisin silakan, boleh kalian habisin. Kok nggak kena sih? Tuh, kena kan? Pokoknya kalian sniperin aja lah sebisa kalian. Mereka jalan dong. Kita ikutin yuk dari belakang yuk. Ini kemungkinan beda sama lantai kemarin ya. Kalau kemarin di 30-an itu kebanyakan brute dong. Ya, dia netap di situ, guys. Kalau netap apakah kita harus ngabisin? Terserah kalian sih, kalian nunggu juga boleh kayak gue gini nungguin. Terus kalian incar yang ambil yang ini aja. Ketahuan nggak tuh? Wah, ketahuan semua, guys. Kalian mau nungguin juga nggak apa-apa sih sebenarnya tadi. Di sini ya kalau kalian mau mancing sama caranya masih sama. Kalian bawa ke sini aja sampai dia naik, mereka naik ke atas. Tuh, mereka kan pada naik ke atas tuh. Waduh. Ketahuan enggak ya? Cepat 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 cepat. Anjir, enggak sempat dong. Untungnya enggak ketahuan ya, cuma segitu ya. Udah habis. Oke, kita lanjut lagi ke next elevator. Sebenarnya kalau udah kayak gini gue lebih nyaranin kalian ngabisin zombinya sih. Karena kan dura senjata kan enggak terbuang, daripada kalian harus buang dura armor. Mending kalian habisin aja, zombinya habisin duluan. Nanti kemungkinan untuk di level 40-nya, lantai 40-nya gue bakal berpacu sama waktu lagi ya. Jadi gue nggak mau lama-lama, gue langsung aja setiap di akhir floor. Tapi tetap gue nggak tahu triknya kok. Oke, kita ke lantai 33. Ini biasanya yang dibuka langsung ada zombinya ya. Jadi kemungkinan persiapkan senjata terkuat kalian. Nih, yang begini biasanya yang nyebelin nih. Tuh kan, gue bilang apa? Tuh kan gue bilang apa? Gue udah ngomong. Gue paling benci map yang kayak gini, guys. Tuh, kayak gitu tuh. Tahu-tahu aja aneh. Sudah, aduh, ada yang tukang teriak. Gue nggak lihat, guys. Ini yang bikin bikin armor habis itu kayak gini, guys. Gue kasih tahu kalian. Kalian ngebarbarin enggak ada tempat sembunyi nih. Kayak gini yang bikin armor habis. Gue pakai AKM masih kena berapa peluru ya. Nah, jangan lupa itu di sniper tuh. Gue saranin kalian, aduh. Kok rip aim sih anjir? Nggak ada akhlak. Gue saranin kalian bawa sniper deh. Ini 3 generator ya. Wah, banyak kali. Mamai. Wah, ada yang screamer, guys. Gue nggak lihat tuh. Dia manggilin tuh. Nah, kalau di sini kalian udah ngabisin, habisin aja pokoknya sebisa kalian, secepat kalian. Nggak perlu lama-lama ya. Ini gue benci loh sama yang gendut ini. Kenapa sih? Gue ngabisinnya biar nggak lama, pakai ini aja deh, guys.
Itu siapa itu yang lempar-lempar gue tuh? GL pun gue nggak ada rasa ya, di sini udah ya. Padahal zombinya tuh level 33. Kenapa? Karena gue lupa nge-lag anjay. Iya, gue baru ingat guys, gue lupa nge-lag. Oke, kita langsung habisin aja pakai KSG. Tadi gue lupa nge-lag soalnya. Ini ada screamer teriak-teriak, di mana sih orangnya? Gue kok jadi penasaran anjir. Tuh, uninfected screamer will attack to infected. Emangnya di mana zombie screamernya? Oh, ada di situ. Gue nggak lihat. Sorry, sorry, sorry. Aduh, dimuntahin terus sih. Sorry guys, gue nggak lihat. Bukan dimuntahin lagi kan? Kita cari deh zombinya. Mana sih? Gue nggak ada ngelihat. Oh, ini nah. Pantasan aja. Mati gue kayaknya kalau kayak gini. Sorry guys, gue nggak lihat ternyata masih ada satu zombinya. Tuh kan, gue nggak lihat. Sorry, sorry, sorry. Jadi kalian usahain screamernya dulu ya. Ini udah beda soalnya sama yang kemarin, sama yang season kemarin. Gue rasa di sini lebih susah. Jadi kita habisin aja. Gak usah lama-lama. Gue kagak lihat tuh ada zombie screamernya. Zombienya banyak banget lagi. Kenapakah ini? Dia ngelempar batu pun sakit guys ya. Sakit banget dia ngelempar batu. Mereka ngelempar batu. Oke, kita nyalain. Yang sana juga kita belum nyalain. Ternyata betul-betul ini beda. Kalau kemarin tuh nggak banyak screamernya. Kenapa di sini jadi banyak screamernya ya di season 4? Kita disuruh main taktik sepertinya. Ini belum ya. Oke, kita dari mana sih? Dari sana ya tadi ya. Elevatornya di mana nih? Oh, di bawah. Nggak ada zombinya. Oke, selesai. Sekarang langsung lanjut. Karena gue nggak punya tavern, nggak punya M4, jadi gue langsung loncat ke KSG ya. Buat ini-ini. I can hear an infant cry from the classroom. Aduh, ini ngapain ini? Cry, berarti masih screamer ya? Kenapa banyak sekali screamernya? Lagi-lagi, sekali lagi yang seperti ini. Disuruh ngapain? David Al, habiskan. Tuh, kan ada lagi kan? Gue kira nggak kena, guys. Oke, disuruh ngabisin dong. Kita kebanyakan disuruh buang anu ya. Gue cari screamernya dulu. Lebih enak memang kalian gue saranin pakai sniper aja deh guys. Tuh screamernya tuh, screamer biadab. Ada lagi kah? Pada kesini semua enggak tuh? Aduh, dua kali reload. Kenapa ini ngelek-ngelek ini? Kayak tadi ya, gue nggak bisa masuk tadi guys, entah kenapa servernya down.
Gue reconnect terus dari tadi. Oh, itu masih ada satu tuh. Rip aim anjir. Ada lagi nggak? Oh, ada. Aduh. Tuh kan nge-lag kayaknya, guys. Tuh masih ada. Satunya biasanya di luar nih. Oh, sudah habis the next elevator. Oke. Ternyata season 4 Nitis menghadiahkan kita di Screamer ya. Kalau di season 3 kita dihadiahkan oleh Brute, di sini kita dihadiahkan Screamer dong. Untuk di level 30-an. Oke. 34 35. Mano emano, more like mano emani. Apaan tuh? Kita kemana nih? Basketball court. Wah, ke samping. Ini kalau di season sebelumnya kalau nggak salah musuhnya itu MC-nya Redwood. Tapi kalau di sini gue nggak tahu ya, karena gue juga langsung main. Jadi gue nggak ada ngeliat ke YouTube lain yang juga. Gue langsung aja, langsung-langsung, dan gue kasih tipsnya secara yang gue alamin sekarang. Gue jalanin ini. Jadi gimana cara main gue itu kalian bisa lihat. Kita lihat di sini apa. Wah, ternyata MC-nya Snow Anu. Snow Hackland apa? Bosnya Hackland Factory. Untungnya gue pakai KSG di sini ya. Jadi bisa sebentar aja ngabisin. Gue kira bakal lama tadi. Karena kalau udah kelas kalian KSG sih sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin kalau udah di bawah lantai 50. Karena udah gampang, pastinya gampang udah. Selama kalian punya KSG tapi lo ya. Kalau kelas kalian kayak masih tapor, kalian main harus masih harus hati-hati. Kalau kalian mainnya ini M4 itu udah bisa juga sih perasaan gue. Ini banyak banget sih disuruh ngomong anjir. Suruh aja ngomong semuanya. Tuh kan, bener kan? Lagi udah habis, eh masih ada dong. Udah habis, oke. Don, aduh, kok ke platform sih? Oke, sekarang kita select floor, kita ke lantai 36. Kemungkinan kalau di lantai 40 gue bakal ngasih video itu cuma paling enggak itu 5 lantai kali ya. Move to the decide. Aduh, disuruh decide net. Disuruh ke decide net. Decide netnya itu di mana ya? Ini decide net kalau dilihat di atas ini kayaknya di ujung di basket court. Basket hall. Sebelah sini nih. Kita disuruh ngelawan apa lagi nih? Pick the key. Kunci. Oh, sana kuncinya. Kalau gue mah lewat sini aja biasa. Ini sama ya kayak kayak yang lantai sebelumnya, season sebelumnya gue pernah bahas. Kalau ini mah nggak apa-apa, kalian lewat sini aja, biar aja kebakar. Yang penting darah kalian tuh nggak ini, nggak tipis. Oke, lanjut langsung ke next elevator. Disuruh buka nggak tuh? Gue tuh agak sebenarnya agak-agak risih kalau disuruh buka-buka begitu. Oke, kita tutup. Selesai. Kita lanjut ke lantai 37. Langsung aja. Ini disuruh ngapain? Teks. Oh, disuruh ke next elevator. Ini yang lewatin rak-rak buku.
Iya, berapa menit kah? Nah, 21 detik kok lama banget ya? Oke, kita ke 38. Setelah 37, take out the across corridor before you leave, but the same a bit too far from us. Disuruh ngabisin infected nih kita nih. Gue udah ngereload belum? Belum lagi. Ini suruh ngabisin infected yang kayak apa nih? Curiga aku yang teriak-teriak juga nih. Di mana sih? Oh ini. Ini gue tahu caranya nih guys. Ini kalian naik di sini. Baru loncat ke samping. Nih, yang disuruh ngabisin. Dia nggak bakal nyerang ya, gue nggak tahu kenapa tapi dia nggak bakal nyerang. Setelah itu kita naik ke lift. Ini kalau nggak salah nggak bisa nih. Kok bisa? GG juga gue ternyata bisa. Oke, kita lanjut ke lantai 39. Tapi bentar, gue ngereload dulu deh. Bahaya bahaya soalnya. Oke, 39. Disuruh ngapain nih lantai 39 nih? Generator, gue benci kalau yang kayak begini pasti. Apalagi zombinya zombie-zombie begini, zombie tukang teriak nih. Wah, ada yang screamer lagi. Ingat ya, gue lebih saranin kalian sepertinya di lantai-lantai 21 ke 31 ke 40 nih, gue saranin kalian bawa toksin nih kan. Nih yang bikin habis armor nih kayak gini nih. Gue benci yang makanya gue paling benci yang map-map begini. Gak ada tempat sembunyinya, guys. Biarpun kalian naik di sini, kalian bakal tetap kena. Nih, biar kalian naik di sini. Di sini kena gak ya? Gak kena dong. Bisa nih kayaknya kalian coba. Coba aja nanti. Naik di atas lampu ya, jadi. Ah, ini pasti ada screamernya lagi nih. Tuh kan ada kan. Dia manggil. Kayaknya gue mau barbar aja guys. Lebih baik gue barbarin deh. Nah, kalau begini agak aman sudah. Kita bisa ngabisin dari atas. Kalau kalian mau dari pakai sniper silahkan kalian cari. Yang penting kan mereka udah habisan semua tuh. Ya kalau di sini pakai AKM aja nggak apa-apa sih. Kuat juga kok pakai AKM. Yang penting kalian incar kepala, cari yang damage-nya tinggi, cari yang headshotnya juga naik. Jadi nggak susah. Sampai habis peluru ini gue ya. Kok masih ada? Dari mana kamu muncul? Oke. Dan last yang sana ya. Jangan lupa minum ini biar nggak terlalu kecapean kalian nanti takutnya. Oke, complete. Dan ini di last untuk hari ini di lantai 40. Where the broom? The broom burning barrels to play cat moves. Ah, tahu ah. Yang penting gue mah nembak-nembak aja. Ya, bosnya anu ternyata. MC-nya Redwood, guys. Aduh, lepas nggak tuh?
Tuh, kalian kalau mau cepat ngeluarin ininya, kalian bakar dia ya. Kalau enggak, demi kalian akan satu, kalau enggak kena kepala, guys. Jadi gue saranin kalian bawa ke barrel patrol-patrol. Tuh, kalau udah keluar, baru kalian tembak. Boros banget, anjir. Tewas ya. Nih patrolnya masih ada, patrol barrelnya masih ada nih. Barrel patrol, patrol barrel. Watch, ada lagi. Sudah. Oke. Selesai guys. Jadi seperti itu. Memang agak susah ya, gue pikir ya. Karena memang gimana ya? Kalian lebih di ini lebih disuruh ke sniper kayaknya kalau buat ngabisin yang kayak gitu, kayak gitu ngabisin yang ini, yang apa sih namanya, yang screamer screamer nggak jelas ini. Jadi mungkin itu aja kali ya dari gue ya infonya. Aduh, nggak kelihatan dong. Ini gue ngelakuin hero deck, hero date kah? Hero apa sih? Jadi gue mau ngabisin, salah nembak. Kok nggak kena sih? Satunya mana tuh? Pintar dia dilindungi dong. Udah habis. Udah ya, kalau udah habis tinggal kalian habisin ya. Didapat gue nggak bisa gulung-gulung kasur nggak tuh. Cepat 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 cepat, nggak usah lama-lama, cepat ratain ratain ratain. Sama satunya di sana ya. Jadi kalau perbedaannya hero da, hero dead, hero hero apa sih, heroic sendiri ini, setiap kali kalian mau selesai, mau pergi ke lift buat selesaiin misi ini, kalian akan diajak ngomong NPC lah, atau ngambil barang NPC, atau disuruh bawa NPC lah. Udah selesai ya. Jadi kita ngelihat yang NPC oranye-oranye. Okay. Mana nih? Nih kan rescue enggak tuh, disuruh rescue enggak tuh. Oke, kita bawa, tenang aja guys, kita bantu, kita gendong anjay. Oke, Jeroa gue add deh. Nah seperti itu guys, jadi kemungkinan untuk video kali ini itu aja yang gue bisa sampaikan untuk kalian. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini, and see you in next video.